Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya akan memasak sayur mideng tumis belacan. Ini sayur mideng fresh tumis belacan, simple tapi sedap. Bahan-bahan dia simple saja. Ini itu ada belacan, cili, bawang merah, bawang putih, ajinomoto, garam. Sekarang kita tumis guys. Oke guys, kita panaskan kuali, masukkan minyak sedang-sedang. Kita tumis bawang merah, bawang putih, cili yang sudah kita tumbuk tadi. Ini masak kami cepat guys. Masukkan belacan. Saya tidak pakai ikan kusuk. Saya hanya pakai belacan. Masukkan sayur mideng. Oke, kita masukkan ajinomoto, masukkan garam. Oke, kita gaul guys, gaul. Pedas. Masak ini sedap ini. Kita masukkan sedikit saja air. Kuatkan api dulu. Sayur mideng kita sudah masak guys, kita angkat. Tada, sayur mideng kita sudah masak.